Sosok siapa saja mantan Aziza Sarsa kini sedang disorot para netizen usai anak DPR RI Andre Rosyadi itu menikah dengan pesepak bola Pratama Arhan. Pernikahan Pratama Arhan dan Aziza Sarsa yang berlangsung di Jepang pada Minggu 20 Agustus lalu memang ramai diperbincangkan netizen. Termasuk kisah percintaan masa lalu wanita yang akrab disapa Zizi ini pun ikut dibahas, sehingga siapa saja mantan pacar dari istri Pratama Arhan tersebut. Sebelum menikah dengan Pratama Arhan, Aziza Sarsa diketahui pernah menjalin hubungan pacaran dengan dua orang laki-laki. Dan nama-nama mantan istri bek timnas Indonesia tersebut yakni Sabian Tama dan Pilu Pas Arman. Sabian Tama dikabarkan berpacaran dengan wanita yang kerap disapa Zizi itu pada tahun 2021. Beberapa lama mereka berpacaran dan apa alasan putusnya masih belum diketahui. Sabian sendiri adalah putra dari mantan Menteri Pariwisata dan Kreatif RI Wisnu Utama. Dan pria kelahiran 16 Mei 1995 ini, usai putus dengan Zizi, diketahui menjalin hubungan spesial dengan Awkarin. Ia pun pernah juga bertanding tinju dengan Nicholas Sin, anak dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sabian Tama dikenal netizen sebagai selebgram dengan banyak followers. Tak jarang ia menjadi model dari produk endorse. Dan mantan pacar istri Pratama Arhan yang kedua adalah Pilu Pas Arman. Mantan pacar istri Pratama Arhan ini lebih dikenal dengan nama Pilu Pas Arman. Ia berprofesi sebagai pembalap mobil di Indonesia. Pilu merupakan anak dari Jennifer Jill Arman Supit. Nama lengkapnya yaitu Pilu Pas Patrick Arman. Ia juga cucu dari artis lawas Raisita. Dan pembalap mobil ini sekarang sudah berumur 27 tahun karena ia kelahiran 12 Maret 1996. Ia menjalin pacaran dengan Aziza Sarsa pada tahun 2022. Kabarnya mereka putus 2 bulan sebelum Zizi menikah dengan Pratama Arhan. Itulah dua profil mantan Aziza Sarsa, istri dari pesepak bola Pratama Arhan.